Selamat datang di pelajaran kita berikutnya. Kita akan belajar tentang apa itu senyawa karbon. Nah, sebelum kita masuk pada pembahasan senyawa karbon, ya, di mungkin bentuk-bentuknya ya, kita harus tahu dulu pada pelajaran ini kita akan belajar tentang apa saja. Oke, pada senyawa karbon ada dua materi utama yang akan kita pelajari. Yang pertama adalah gugus fungsi. Nah, kita akan mempelajari hal-hal yang berhubungan dengan gugus fungsi, mulai dari pengertian dan gugus fungsi itu apa saja. Jadi ada 8 jenis gugus fungsi yang akan kita pelajari. Yang pertama itu adalah haloalkana, kemudian alkohol, kemudian ether atau ROH, ya rumusnya nantinya akan kita dapatkan nantinya, kemudian aldehid, keton, asam karboksilat, ester, dan amina. Inilah gugus fungsi yang akan kita pelajari pada jadi senyawa karbon. Ya, bagiannya salah satunya adalah gugus fungsi. Kita akan pelajari dalam gugus fungsi ada 8 gugus fungsi. Ya. Oke, tahan dulu, kita akan jelaskan pada pelajaran berikutnya. Sementara yang keduanya yaitu berhubungan dengan senyawa benzena ya. Kita akan belajar tentang benzena dan turunannya. Oke. Nah, apa saja turunan benzena itu ya? Yaitu fenol, anilina dan asam benzoat. Insyaallah kedepannya kita akan perjelas materi-materi yang sudah saya paparkan tadi. Oke, silakan menikmati, enjoy dengan materi Anda. Salam kami dari Atom Green. Silakan subscribe dan like video kami. Terima kasih banyak.